Menara Condong Teluk Intan merupakan sebuah menara jam yang berdiri di tengah-tengah Bandar Teluk Intan Perak. Setinggi 25 meter, Menara Condong ini menjadi lambang Bandar Teluk Intan dan tempat tumpuan pelancongan di negeri Perak. Mengapa Menara Condong Teluk Intan dibina dan bagaimana menara ini menjadi condong tetapi tidak perlu roboh? Mari berjalan-jalan di sekitar Menara Condong sambil memahami sebab mengapa menara ini dibina dan menjadi condong kemudiannya. Teluk Intan merupakan bandar ketiga terbesar di Perak yang terletak di antara dua liku Sungai Perak. Terlindung daripada ombak laut, Teluk Intan pernah menjadi sebuah pelabuhan sungai utama di mana kapal-kapal memunggah dan mengisi barangan seperti biji timah, getah dan beras. Menara Condong Teluk Intan pada asalnya dibina sebagai menara air dan hanya berfungsi sebagai menara jam sejak tahun 1895. Untuk memahami sebab mengapa menara air ini dibina di tengah-tengah Bandar Teluk Intan, kita perlu melihat kembali kepada sejarah bandar ini yang pernah menjadi sebuah pelabuhan sungai yang begitu pesat. Menurut kisah tempatan, nama asal Teluk Intan ialah Teluk Mak Intan yang mungkin digarap daripada kisah-kisah orang Mandailing yang membuka penempatan di sepanjang tebing Sungai Perak pada abad ke-17. Terletak di antara dua liku Sungai Perak, Teluk Intan adalah bekas pelabuhan sungai di mana biji timah dan getah yang dibawa dari pedalaman dimuatkan ke dalam kapal dan kemudian berlayar ke luar negara. Kawasan ini lama menjadi kawasan pelabuhan sebelum kedatangan British kerana kedudukannya yang terlindung daripada laut yang terbuka. Kawasan pusat bandar sekarang dibina semasa zaman penjajahan British dan dibina dalam bentuk grid. Bandar terancang tersebut dinamakan sebagai Teluk Anson sempena Lieutenant Governor Negeri-Negeri Selat iaitu Major General Sir Archibald Edward Hubert Anson. Terdapat cadangan untuk membina terusan di tengah Teluk Anson bagi memendekkan jarak pelayaran kapal di Sungai Perak. Namun, cadangan tersebut telah diketepikan apabila kereta api menjadi semakin popular kerana kereta api lebih laju daripada kapal dan mampu membawa muatan yang lebih banyak. Pada tahun 1895, Teluk Anson dihubungkan dengan landasan kereta api ke Tapah Road di mana landasan ini disambungkan dengan laluan landasan utama ke Ipoh. Landasan tersebut kemudiannya menjadi sebahagian daripada Malayan Railway, hari ini dikenali sebagai Kereta Api Tanah Melayu atau KTM. Saya dah bercerita mengenai perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS di dalam video sebelum ini di mana kereta api elektrik menggantikan lokomotif diesel untuk perkhidmatan ekspres. Pautan untuk menonton video ini akan muncul di sebelah atas. Teluk Anson semakin berkembang pesat dek pelabuhan dan kereta api pada akhir abad ke-19. Apa yang belum ada di Teluk Anson pada ketika itu ialah sebuah mercu tanda. Menara Condong Teluk Intan pada asalnya dirancang dan dibina sebagai sebuah menara air. Mengapa Teluk Intan memerlukan menara air sedangkan 3/4 daripada bandar tersebut berada di sekeliling tebing sungai? Seperti mana pada hari ini minum air terus dari sungai pada akhir abad ke-19 bukanlah satu keputusan yang bijaksana. Air sungai yang keruh dan berlumpur di samping pencemaran dari dermaga Teluk Anson dan pencemaran dari lombong biji timah dan kilang di sebelah hulu sungai menjadikan air sungai kurang selamat untuk diminum terus. Semasa musim kemarau, paras air Sungai Perak susut sehinggakan air yang tinggal adalah berkeladak dan berlumpur dan tidak sesuai untuk kegunaan harian. Tambahan pula Sungai Perak mengalir perlahan di sebelah hilir menyukarkan usaha memadam kebakaran sekiranya berlaku kerana tekanan air yang rendah. Perlunya tempat simpanan air bersih untuk kegunaan harian dan memadam kebakaran mencetuskan usaha untuk membina sebuah menara air. Oleh itu, sebuah menara air yang baru telah dibina di tengah-tengah Teluk Anson. Menara tersebut direka oleh Leong Chun Chong yang diilham daripada reka bentuk pagoda Cina. Terdapat 8 tingkat pada bumbung tetapi hanya terdapat 3 tingkat sebenarnya di dalam menara. Tidak seperti kebanyakan pagoda di tempat lain, menara air berbentuk pagoda ini hanya berfungsi sebagai menara air dan kemudiannya sebagai menara jam tanpa sebarang fungsi keagamaan. Menara ini telah siap pada tahun 1885 dan berfungsi sebagaimana sebab menara ini dibina, sebuah menara air. Di bahagian atas menara pada hari ini, tangki air keluli masih ada tetapi tidak lagi menyimpan air. Seperti mana bandar-bandar besar yang lain, sebuah menara jam melambangkan kepesatan kerana jam merupakan barangan mewah pada abad ke-19. Kuala Lumpur ada bangunan Sultan Abdul Samad, Georgetown ada menara jam Victoria berdekatan Padang Kota, malah Sungai Petani ada satu menara jam di tengah-tengah Jalan Ibrahim. Menara yang belum condong Teluk Intan ini terletak strategik di tengah-tengah bandar dan cukup tinggi untuk dilihat dari pinggir bandar.
Antara tahun 1894 atau 1895 dengan dana yang dikumpul daripada ahli-ahli perniagaan tempatan, sebuah jam besar telah dipasang di bahagian atas menara menghadap ke selatan, lokasi bekas dermaga Teluk Ensen. Artikel dan blog yang berbeza ada yang menulis 1894, ada yang tulis 1895 tanpa menyebut tarikh tepat bila jam ini mula dipasang dan beroperasi. Itulah sebabnya kalau tengok bahagian rujukan di bawah, di mana berapa ramai yang takkan baca pun di ruang bawah video ni, saya jarang letakkan artikel berita sebagai rujukan kerana datanya tidak berpecitu. Satu berita, satu blog sebut A, satu lagi sebut B. Pembuat jam tersebut ialah J.W. Benson, iaitu pembuat jam mewah dan salah satu pengeluar jam tangan yang paling awal di England. Jenama itu menerima Royal Warrant of Appointment dari Ratu Victoria pada tahun 1879 sebagai pembekal jam tangan diraja. J.W. Benson juga membekalkan jam tangan mewah kepada Raja Siam dan juga Raja Denmark. Selepas kilang jam tangan dibom semasa Perang Dunia Kedua, syarikat tersebut hanya menjadi penjual jam tangan mewah sebelum dibeli oleh peruncit jam tangan mewah Maupin & Webb pada 1980-an. Pendek kata, jam di Menara Condong Teluk Intan begitu eksklusif. Selama lebih kurang setahun, menara ini berfungsi sebagai menara air dan menara jam sehinggalah banjir besar berlaku pada tahun 1895. Seperti Menara Condong Pisa yang terkenal di seluruh dunia, terdapat dua persamaan antara menara di Pisa dan juga Menara Condong Teluk Intan. Yang pertama, menara tersebut tidak pun dirancang untuk menjadi menara condong. Pada asalnya, menara tersebut berdiri tegak sama seperti menara air atau pagoda yang sepatutnya. Selepas banjir besar pada tahun 1895, menara tersebut menjadi condong ke arah barat laut dan menjadi Menara Condong Teluk Intan yang dikenali sekarang. Gabungan tanah yang lembut dan beban air di tangki bahagian atas menara menyebabkan menara tersebut condong. Menara yang hanya condong dan tidak roboh adalah satu keajaibannya yang tersendiri, terutamanya menara tersebut diperbuat daripada kayu. Faktor nombor 2, tanah yang lembut yang tidak rata di lembangan sungai. Seperti Pisa di Itali, Teluk Intan terletak di lembangan Sungai Perak berhampiran dengan muara. Tanahnya lembut dan berlumpur. Apabila banjir besar melanda Teluk Ensen pada 1895, air dari Sungai Perak melimpah merentas bandar dan menyebabkan menara condong ke arah barat laut. Menara Condong Pisa menjadi condong kerana tanah yang tidak sekata, sebahagian keras, sebahagiannya lembut, adalah sebab utama mengapa menara itu condong. Mungkin sebab yang serupa boleh menjelaskan mengapa Menara Condong Teluk Intan condong tetapi tidak roboh. Kena ada seorang ahli geologi untuk menjawab persoalan ini. Menara condong juga berfungsi sebagai mercu tanda bagi kapal-kapal yang memasuki dermaga Teluk Ensen, dan semasa Perang Dunia Kedua antara 1942 hingga 1945, menara pengawasan oleh penjajah Jepun. Zaman kegemilangan Teluk Ensen beransur tamat selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 apabila kapal-kapal menjadi semakin besar dengan kontena dan Sungai Perak menjadi semakin cetek akibat hakisan tebing sungai dan kelodak yang serius. Oleh itu, aktiviti perkapalan dipindahkan ke lumut di mana air lebih dalam dan lebih sesuai untuk kapal moden yang besar. Selepas penutupan dermaga Teluk Ensen pada sekitar 1970-an dan penutupan landasan kereta api antara Teluk Intan dan Tapaharut pada tahun 1989, Teluk Intan mengalami kemerosotan ekonomi. Lambat laun, Menara Condong menjadi pencergas ekonomi tempatan dengan wujudnya industri pelancongan. Pada tahun 1982, Teluk Ensen telah dinamakan semula sebagai Teluk Intan, iaitu nama asalnya. Namun, Menara Condong tidak pula kembali kepada tujuan asalnya, iaitu sebagai sebuah menara air. Menara air moden telah dibina di tempat lain dengan kapasiti air lagi banyak, tetapi tidak pun menjadi tarikan pelancongan. Menara Condong pernah digunakan sebagai pejabat LPPKN sehingga tahun 1992 dan sebelum itu sebagai pejabat pengangkap daerah. Kemudian menara itu telah pun dikosongkan dan menjadi tarikan pelancongan dengan gambar-gambar bersejarah dan pameran seni secara berkala. Pemuliharaan telah pun dijalankan untuk mengurangkan kecondongan dan menstabilkan tanah di sebelah bawah menara. Menara Condong Teluk Intan pernah ditutup sebab ini bagi kerja-kerja pemulihan dan penstabilan tanah mengurangkan risiko kerosakan. Menara itu akan ditutup semula kepada orang ramai pada tahun 2024 untuk membolehkan kerja-kerja pemulihan selanjutnya, terutama di bahagian dalam menara.
Walaupun dengan semua kerja pemulihan, Menara Condong tidak akan ditegakkan lagi atas sebab-sebab yang jelas. Kos penegakan yang tinggi, kayu yang rapuh dan tanah yang lembut di bawahnya. Lagipun siapa yang sanggup pergi jalan jauh-jauh dan melawat menara tegak Teluk Intan? Pada tahun 2019, segmen Lebuh Raya Pantai Barat antara Hutan Belintang dan Teluk Intan dibuka kepada orang ramai sekaligus menjimatkan masa perjalanan ke Teluk Intan. Saya ada mengulas mengenai Lebuh Raya Pantai Barat dan sebab mengapa segmen di antara Teluk Intan dan juga Lekik adalah jalan persekutuan yang dinaik taraf dan bukannya sebuah lebuh raya yang betul. Pautan untuk menonton video ni akan ada di sebelah atas. Poster dan iklan pelancongan yang diterbitkan oleh Tourism Perak sering memaparkan Menara Condong sebagai salah satu tarikan di negeri ini bersama-sama Istana Kenangan, Masjid Ubudiah dan Kelis Castle. Menara yang menjadi tarikan pelancongan utama di Teluk Intan menarik pelancong tempatan dan beberapa orang pelancong asing. Salah satu peninggalan zaman Teluk Intan sebagai sebuah pelabuhan sungai yang sibuk. Pernah tak anda melawat atau menaiki Menara Condong Teluk Intan? Boleh komen di bawah. Jikalau anda ingin melawat Menara Condong Teluk Intan, menara tersebut terletak di tengah-tengah dataran di tengah bandar Teluk Intan. Dari Kuala Lumpur ikut Lebuh Raya Pantai Barat dan keluar di persimpangan Teluk Intan sebelum jambatan Sultan Yusof. Satu-satunya pengangkutan awam yang boleh diharap ialah bas ekspres yang menghubungkan Teluk Intan dengan bandar-bandar utama di seluruh semenanjung. Menara ini hanya mempunyai tangga dan tiada lift dalam bangunan. Tiket masuk berharga RM2 seorang. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang Menara Condong Teluk Intan dan sebab mengapa menara unik ini dibina. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa dalam video akan datang.